Halo sahabat, selamat datang kembali di channel YouTube Supatmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau sharing-sharing, mau memvideokan saat saya memperbaiki mesin las. Mesin las ini dengan gejala jika kena getaran dia kadang keluar arusnya, kadang tidak. Jadi harus diketok-ketok baru keluar arus. Supaya lebih jelasnya tonton terus videonya hingga selesai. Cekidot. Oke sahabat, kita lanjut dengan mengerjakan mesin las ini. Pertama-tama kita buka penutupnya dulu, baut-bautnya dan lain sebagainya, sehingga kita bisa melihat isi dalamnya. Setelah dilakukan pengecekan di bagian-bagian solderan, ternyata memang terdapat titik-titik solder yang menipis dan retak, sehingga perlu dilakukan penyolderan ulang. Begitu juragan. Untuk yang masih setia menonton, jangan lupa di like and comment dan subscribe-nya ya, untuk menunjang channel ini semoga bermanfaat. Kita lanjut penyolderannya juragan. Oke, setelah yakin semua tersolder yang agak-agak kendor atau yang nampak hitam, nampak tipis, semua sudah saya solder, maka ditutup kembali dan siap untuk dites. Yang lainnya api-api ya. Bateranya api. Ojo nyekel jero ni. Turun pulang. Ora, Mas. Hah? Ora. Yo ora kes urung dicocok. Oke, sahabat, sekarang akan dilakukan pengetesan oleh ahlinya, yaitu tukang lasnya sendiri. Tukang las.
itu sampai poli 120. Coba kedok-kedok, dok. Petok ngopeng ini. Diring-iring ke. Ah, mau ngelas naik, Pak. Ah. Mudah-mudahan. Jos ya. Jos. Oke, Jos. Oke, Jos. Aku setelan piro aku? 80 kuat ya. 80 ya. Ah, mantap. Biasanya 80. Oh. Karena ini semua enggak. Iya, sederan itu. Sederannya tipis-tipis. Oke. Dan ternyata berhasil, teman-teman. Memang solderannya tadi kendor. Oke, sampai di sini video ini semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.